Avengers Infinity War yang akan tayang di Mei 2018 membuat para fans Marvel tidak sabar lagi menunggu. Jalan cerita dan karakter apa saja yang akan ada di film itu membuat penasaran para penikmatnya. Dikatakan akan ada lebih dari 60 karakter yang muncul dan ambil andil dalam film ini. Beberapa di antaranya sudah muncul di trailernya. Penasaran siapa saja? Berakdown Channel punya list versi kita. Check this out. Thanos, supervillain yang menjadi karakter utama dalam film ini. Lalu ada Iron Man, Nick Fury, Steve Rogers yang sudah melepaskan identitas Captain Amerikanya sejak Civil War, Thor, Black Widow dengan penampilan rambut barunya, Bruce Banner atau Hulk yang terjatuh dari luar angkasa sepertinya, Falcon, Scarlet Witch dengan kisah cintanya bersama Vision yang kini terlihat seperti manusia, Winter Soldier, Doctor Strange dan Wong yang sepertinya memegang peran penting di Infinity War, Spider-Man dengan kostum barunya, Black Panther yang berperang di Wakanda, War Machine yang sudah kembali setelah hampir lumpuh di Civil War, Loki yang terlihat menyerahkan Tesseract, Star-Lord dan The Guardian of Galaxy, Gamora, Drax the Destroyer, Rocket Raccoon, Groot yang sudah remaja, dan Mantis. Ada juga Okoye, Panglima Perang Black Panther, M'Baku, The Man Ape yang antagonis di film Black Panther, Corvus Glaive, The Black Order yang terlihat mengambil Infinity Stone dari Vision, Proxima Midnight yang melempar tombaknya ke Steve Rogers dan Outriders, monster assassin yang melawan Black Panther. Ada juga beberapa yang tidak terlihat di trailer, tetapi sudah dikonfirmasi keterlibatannya. Adalah Hawkeye, Ant-Man, The Wasp, Heimdall, Ebony Maw, Cool Obsidian, Black Dwarf, The Collector yang masih memegang Reality Stone, Grandmaster, Valkyrie, Agent Maria Hill, Pepper Potts, Happy Hogan, Shuri, adik T'Challa, ibu tiri T'Challa, Ramonda, Liz Allen, gebetan Peter Parker, Nebula yang dikatakan memiliki peran cukup penting di film ini, Corpse Roman Day, Nova Prime yang akan berperang mempertahankan planet Thunder, Peter Dinklage yang akan memainkan Modok atau Pip the Troll, masih kemungkinan. Captain Marvel, superhero perempuan yang sudah banyak yang tahu kalau akan ada di film Infinity War. Hela, yang banyak spekulasi kalau dia tidak mati di Thor Ragnarok, dan ternyata dia adalah kekasih Thanos. Agent Shannon Carter, Agent Phil Coulson yang akan kembali ke layar lebar, mungkin. May Parker, Ned Leeds teman baik Peter Parker, Eric Selvig, Korg, dan Stanley. Kami tambahkan sedikit yang mungkin akan ada di film Avengers Infinity War versi kami. Beberapa di antaranya sudah terlibat sebelumnya di film Guardian of Galaxy. Kraglin, The Watcher, Stalker Ogre atau Starhawk, Aleta Ogre, Charlie 27, Mainframe, Kruger, Martin X, Howard the Duck, dan Vrandal, Fostak, Hogun, and Lady Sif. Walau mungkin tidak karena mereka tidak terlihat sejak Thor Ragnarok. So, itu adalah semua list karakter yang akan ada di Avengers Infinity War yang akan tayang pada Mei 2018 nanti. Silakan tinggalkan komen di bawah kalau kamu punya pendapat lain soal hal ini, dan kamu mungkin punya list versi kamu sendiri. Atau mungkin kamu tahu siapa yang menggunakan kostum ini, apakah Tony Stark atau Hulk? Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan like jika kamu suka video ini. Dan sampai ketemu di breakdown berikutnya, dan keep enjoying the movie.